Oke, sekarang Daeng sudah di sekitar Nagoya ya, wilayah Nagoya nih. Kita beli gorengan. Jadi isi lambung dulu, baru kita gaskan. Mana? Isi lambung dulu, baru gaskan. Ini orang pada tidur ya. Setelah isi lambung, baru kita beli apa kek? Jepit-jepit rambut kek apa-apa. Inilah suasana Nagoya, Nagoyang. Tapi ini apa? Perak apa paringnya? Apa titanium? Atau alpaka? Bingung dia. Nih. Ini harganya 300 nih, tinggal pilih aja mau yang mana nih. Ini 300. Ini sama 300. Oh. Aceh ya maksudnya. Ini tadi yang nanya, kita ada di toko Ambon ya. Toko Ambon. Jadi langsung aja ke sini nih tuh. Ringnya kalau nggak salah ini bagus nih ringnya nih. Handmade ya ringnya. 300.000 juga yang gede. Nih, tinggal pilih aja tuh. Mau yang mana? Mau yang kecil apa yang gede? Sama semua saya penting. Rapin dulu, Bang. Yang Spiritus coba, Bang, yang depan nih. Spiritus. Nah. Ya, nih Spiritus. Spiritus apa lavender nih? Nah? Oh, siap-siap nih. Ini berapa? Ini sama. Sama ya. Garasi. Ini ringnya kalau nggak salah titanium ini mah. Biarin saya liatin yang dia cari. Coba yang itu tuh, Bang. Yang kristal. Bukan itu yang ada pelanginya. Nah, tuh. Ini masuknya ke Cubung Pelangi nih kayaknya, Kalimantan nih. Ini berapa? Harganya? Sama ya. 150 apa 350? 300. 350 ya. 300. Nih. Siapa tahu nanti ada yang dia ini biar dia kesini sendiri. Ini kan saya cuma videoin aja. Oke. Ini yang apa, biduri bulan? Yang mana tuh? Itu. Ini yang kecil. Nah, yang sebelahnya. Nah. Ini biduri bulan tuh. Jadi yang nanya tadi apa namanya, lapak batu akik di Batam apa namanya? Batam Center bukan? Batam Center kan. Daerahnya apa di sini? Jodoh. Oh iya ya, ini di daerah Jodoh Batam ya. Ini berapa sama? Jodoh Batam tuh. Kita di lapak batu akik Ambon, jadi langsung merapat ke sini aja nih. Nih. Udah. Jangan sampai jatuh, gampang pecah dia, Bang. Nih, saya liatin lagi. Ini lumut. Lumut suliki. Nah. Ini berapa? Sama ya. Ini jenis lumut suliki itu. Ini ikatannya alpaka. Abang buka dari jam berapa? Pagi atau siang? Siang, jam 1. Oh, jam 1 mulai ya, sampai malam? Iya. Oh. Ini sampai malam bukanya kalau mau kesini mah, tuh. Tapi bukanya tidak pagi, tapi siang ya. Siang. Oh, iya, siap-siap, Bang. Oke, terus kita mau lihat yang sunkist, Bang, yang kuning. Ya. Ini yang sunkist nih tuh. Harganya sama? Sama harganya. Ada lagi jenis Labrador. Itu yang ada birunya, Bang. Nah, ya. Labrador. Ini sama harganya? Moles berapa? Moles. 35. 35 ya, udah jadi.
Tapi abang nyiapin ring. Oh, ini ada ringnya tuh kalau mau bikin sini tuh. Ringnya 50. 50 ya? Oke, 50.000 ringnya. Biaya polesnya 35 ya. Jadi yang teman-teman yang ada di Batam langsung aja merapat ke Jodoh karena ini masih ada di sini, ada lapak. Ini Bang rapin dulu Bang, Mabang. Tuh, pilihannya banyak nih. Ya. Yang ini yang tidak ada apa ringnya, yang lostun berapaan dia? Dari berapa? Harganya aja dia, harganya aja dari berapa? Iya, dari oh, oke. Okay. Nggak ada redborn, oh ada marjan. Nih, jadi yang ada ringnya. Hmm? Tapi masih bisa kurang lah harganya dari 300 itu. Iya, yang tadi masih bisa nego. Oh, ini ada di sini juga tuh. Ini banyak ini. Kita di tokonya Bang Ambon tuh. Tinggal pilih aja langsung merapat ke sini. Bukanya dari siang ya, dari siang nih. Nah, jadi yang nanya tadi saya sudah bantu, saya sudah jawab bahwasanya di sini ada lapak, langsung aja merapat, kita buka dari siang. Pilihannya juga banyak. Kalau mau nego langsung ke sini. Intinya bisa ditawar lah ya, harga penawaran ya. Lapak Bang Ambon. Oh, oke, Bang Ambon. Di Jodoh ya. Kayak Kali Jodoh di Jakarta ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih tuh. Ya. Oh, ada lagi yang deketin ya. Ada virus enggak, Bang? Yang virus kita itu sebentar saya cari virus dulu. Oh, enggak ada kayaknya virus ya. Jenis virus. Enggak ada ya? Enggak ada yang virus. Virusnya nggak ada. Nggak ada batu virusnya ya. Oh ini nih Bang, ini satu Bang, yang biru Bang. Itu tuh. Ah, itu virus. Ah. Ini virus badar perak. Tuh. Harganya juga sama ya, 3,5 ya. Siap, rapin lagi Bang, maaf. Itu banyak sekali pilihannya nih. Tinggal pilih aja mau yang mana tuh, ha. Siap, siap. Oke, Abangku. Saya lanjut. Nanti kalau mereka mau ini tinggal kesini aja berarti ya. Di lapak Bang Ambon ya. Nih. Lapak Bang Ambon yang ada di Batam nih tuh. Kita liatin lagi satu persatu. Agak silau ya, agak silau. Ini ada juga ringnya. Ini yang perak kali ya, ringnya. Apa monel? Apa alpaka? Oh, alpaka super ya. Berapaan dia Bang? Oke, siap. Nih alpaka super nih, tinggal pilih tuh. Ada alpaka super ringnya. Lostun. Kalau yang di sini yang alloy. Alloy. Siap. Oke Bang, makasih banyak nih informasinya. Nanti kalau teman-teman yang tadi nanya kan pengen tahu di daerah Batam itu di mana, karena saya keliling ngasih kabar ke teman-teman lapak batu akik di mana. Habis ini saya balik lagi ke Jakarta untuk super lagi. Oke Bang, makasih ya. Bang siapa namanya? Bang Nano. Bang Nano, salam kenal ya, Bang Nano tuh. Jadi kalau saya nanti ke Batam, saya kesini lagi ya. Tuh tukang poles ada, aku bisa moles juga. Ini ada yang nungguin nih. Bang kita jalan ya. Balik ke tempat tadi yang tadi. Dianterin sama dia. B, saya balik Be ya. Dia enggak denger. Ayo Bang, saya duluan ya. Oke, sahabat yang ini tempatnya kita coba fotoin ya. Saya fotoin dulu tempatnya. Kalau moles. Jadi kita di daerah Jodoh ini Bang ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi kita bikin video pendek aja ya di lapak batu akik yang ada di Jodoh, apa jalan Jodoh ya. Kita balik lagi, kita akan coba prepare lagi ke lokasi berikutnya nih.
Ini suasananya di sini tuh banyak barang-barang bekas. Tiap hari nih Bang buka ya? Tiap hari dia, Bang. Dari jam berapa Bang bukanya? Ya, kalau dia pas ramenya sore begini. Oh, sore ya. Oke. Okay. Tapi dia biasanya agak sepi. Tapi kalau yang daerah Jodoh ini yang second-second ini dia biasanya memangnya sore sampai malam. Sore sampai malam ya. Oke. Okay. Ini yang nganterin saya Bang, siapa namanya? Bang Romi. Bang Romi. Ya. Oke, okay, salam kenal Bang ya. Satu doang ya di situ ya. Tiap hari buka ya. Tiap hari buka ya, karena dia kios ya. Kios ya. Oke, ini masih wilayah Nagoya ya? Ya, ini masih Nagoya, tapi dia udah Jodoh namanya. Oh, siap siap. Masih daerah Bajan ya. Oh, oke. Okay. Bajan kecamatannya daerahnya. Hmm. Siap siap. Oke. Okay. Kita lanjut ke tempat tadi Bang. Benar, ini nih ke arah kanan kalau nggak salah. Oke. Saya juga tukang ojek sebenarnya Pak, makanya sekarang lupa, bukan lupanya di hotel ada aja kita, saya lupa bawa. Mantap. Ini wilayah atau lokasinya Nagoya namanya Bang ya? Ya, Nagoya Jodoh. Nagoya Jodoh? Wih, biar bisa dong saya cari jodoh di sini. Hah? Buat istri kedua gitu maksudnya. Eh, boleh lagi jangan Bang, istri saya galak. Di Nagoya ini banyak branded-branded di sini ya, tas-tas mahal ya, bermerek. Keluaran apa Bang? Singapura. Singapura ya. Oh, siap, siap. Teman-teman. Udah, lurus aja Bang. Di belakang bisa aja nih Bang. Nah, sini. Nah, siap. Oke, sahabat Daeng di mana berada itu tadi hasil review saya. Sebenarnya dadakan saya bikin dan itu pun tidak terlalu rapi, tapi enggak apa-apa lah. Itu tujuan saya hanya untuk mensupport pelapak yang ada di daerah Nagoya Jodoh ya. Pasar Jodoh. Pasar Jodoh. Pasar Jodoh Nagoya Batam. Oke, sampai ketemu lagi dan alhamdulillah saya dapat saudara nih. Nanti kalau saya ke Batam saya telepon lagi beliau. Dengan Bang siapa? Bang Roni ya. Oke, siap Bang Roni, terima kasih banyak sudah nganterin saya ya. Oke, sahabat Daeng, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini Nagoya. Nagoyang.